Kat sini ada satu roadport untuk kau pilih lah nak lalu mana. Kalau ke kiri ni pergi ke Highway Elite dari jalan A ataupun aku melalui jalan kampung orang asli di sini. Kita masukkan tadi. Okey, kau akan melintasi Highway SKBE melalui flyover ni. Berhenti kat sini dekat dengan ladang teh, tapi dah tak ada dah teh kat sini. Lepas tu berhenti kejap, air berkocak-kocak, lepas tu dia punya straw pun dah hilang. Kocak-kocak dia baik aku jumpa botol dekat dalam bakul aku ni, lepas tu tuang. Berhenti lah ni, dia pun boleh minum kan. Sekarang kita berada di kampung orang asli Sri Cheding di daerah Banting. Okay, yang tandu korang nampak kat tepi highway menuju ke KLIA tu, ni dia kapal besar. Thank you.
pasti pasal jalan dia dah mak sangat. Kota balik tengok. Jalan dia dah semak tamun lah. Dalam tu. Jalan dia dah semak lah. Sana pun dah tutup. So kita try fly dulu. Tengok macam mana. Jadi jalan pun aku tak jumpa. Jalan nak masuk kan. Jadi kita terpaksa fly lah. Tengok macam mana daripada perjalanan di atas. Fly tadi kita nampak daripada atas tadi kat sana kan, belah sana tu ada laluan. Okay, kita cubalah dari sini macam mana. Okay, tadi ada bunyi lori kat sana, kurang ada tak pasti jalan tu macam mana nak tembus. Jalan depan ni boleh sampai mana lah. Jalan pun dah semak lah. Nampak bangunan sebab sana. Kita fly tadi kita nampak daripada atas tadi kat sana kan, belah sana tu ada laluan. Okay, kita cubalah lalu sini macam mana. Itu dia kapal lombong dia yang kita nak pergi tu. Tapi itulah tak jumpa jalan lagi. Ini laluan lain kita lalu. Laluan lori. Kita cuba masuk jalan ni. Itu dia kapal dia. Itulah dah tak boleh nak ke sana. Jalan semua dah ditutup. Untuk kita dapatkan gambar terkini untuk kapal lombong. Kapal lombong di Banting, Seri Banting eh. Jadi kita tak dapat nak masuk dalam kawasan tu kerana terlihat kat sini pun dia tutup jalan untuk ke sana yang memudahkan jalan untuk ke sana sebenarnya. Ini kawasan perumahan di Cyber South. Kita tadi daripada sana terpaksa melalui jalan dalam untuk ke Cyber South. Jadi kita tak dapat nak pergi ke belah sana. Kita hanya ambil di kawasan perumahan Cyber South ni. Dan nanti kalau ada member ke nak join, kalau boleh redah, kita redah lagi lah kat sana. Okay, jumpa lagi. Bye.
tak boleh nak apa gedah ke apa. Jadi hari ni aku seorang kan. Jadi kau tengok sini. Masa ni sebenarnya ada jugalah tang bedal dalam ni. Kawasan pelomongan kan. Jadi kalau aku gedah juga jalan ni takut jadi apa-apa kan. Kawasan Lombong ni memang tak boleh nak gedah-gedah lah. Pasal kita tahu kawasan area Puchong dan Cyberjaya ni punya kisah-kisah sang bedal di dalam tasik. Aku target tadi nak masuk kawasan kapal tadi tu. Tapi memandangkan jalan pun banyak dah ditutup, dikambus balik kan. Jadi aku terpaksa lalu jalan lain ke sana, itu Cyber South ni. Tu pun lalu jalan untuk lori-lori pasir. Jadi bila kita tadi bila kita nampak dari ruangan udara ya, kita nampak kat atas tu, dari atas memang dah jauh dah kapal tu. Jadi kalau kita nak ke sana pun kena berenang. Tu satu salah satu yang membahayakan diri ya. Sebab kita tak tahu bawah ni kan, bawah Lombong ni ada apa. Jadi lain kali kita cuba lagi ya. Kita tengok mana-mana yang kita boleh redah. Okey.